saya Sofa Jovanka bisa hadir menemani pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Nah, oke pemirsa, sekarang kan kita mau masuk ya yang namanya bulan suci Ramadan. Biasanya nih saya tahu banget nih, ibu-ibu udah kepo banget pengen bikin macam-macam penganan seperti ini. Lihat pemirsa, ini luar biasa banget ya, ada kue lapis, ada bolu, bahkan kita bisa bikin yang namanya bubur sumsum dan lain sebagainya. Nah, buat Anda para pemirsa yang enggak pengen ribet, enggak mau rempong ya, bahkan untuk Anda yang enggak pernah bisa masak, yuk langsung aja kita perkenalkan alat yang hebat ini untuk Anda. Ini ada yang namanya Rebread My Little Bakery. Aduh, ibu-ibu udah pasti tahu dong, alat yang satu ini merupakan pelopor bread maker yang ada di Indonesia. Jadi udah enggak bakalan yang namanya diraguin lagi pemirsa ya. Ini pokoknya mantep banget deh. Bikin yang namanya masakan apapun anti gagal. Oke, buat Anda pemirsa, hari ini kita punya promosi spesial ya, yang namanya kalau kita lihat di sini, biasanya pemirsa di rumah ya, kalau misalnya beli peralatan masak di luaran sana, itu bonusnya pemirsa ya, aduh dikit banget. Tapi kalau misalnya Anda lihat, hari ini kita punya promosi spesial, bonusnya banyak banget, seperangkat alat masak dan masih ada yang lebih hebat lagi. Lihat, di sini kita punya buku resep, yang mana buku resepnya ini tebel banget. Kita lihat pemirsa ya, ini merupakan kitab memasak kalau saya bilang. Lihat, ini tebel sekali halamannya, bahkan ya di bagian belakangnya kita punya yang namanya kontak Chef Aming, bisa Anda hubungi ketika Anda bingung ataupun misalnya mau nanya resep ya, langsung hubungi Chef Amingnya aja. Oke, buat pemirsa kita punya yang namanya audio spesial lagi. Keren banget. Jadi ibu-ibu biasanya kan gini, kalau misalnya mamahnya belanja, anaknya suka ngerengek ya gara-gara nggak dibeliin apa-apa. Oke, pemirsa, buat Anda kita hari ini kita punya promosi spesial ya. Jadi pemirsa beli sekarang juga, pesan sekarang juga, kita kasih boneka lucu. Cuk ini pemirsa, lihat kita baru saja live dan ternyata sudah terjual 2 item sekaligus. Atau terima kasih ya Ibu Niken yang ada di Indonesia ya, yang ada di daerah Jawa. Anda bisa lihat pemirsa tuh, lihat. Aku adalah temanmu yang paling lucu. Aduh lucu banget, lihat. Ini hadiah ini harganya kalau misalnya beli di luaran sana bisa dicek ya sampai dengan 900 ribuan. Tapi hari ini kita punya yang namanya promo terbatas untuk Anda, jadi siapa cepat dia dapat. Aduh kita ngomongin masalah rebread ya, namanya juga pelopor bread maker. Ibu-ibu pernah gak sih Anda baca-baca artikel ya yang ada di Google sana? Anda bisa lihat pemirsa, banyak sekali ya artikel-artikel yang mengatasnamakan itu di luaran sana, banyak yang membahas roti-rotian gak bagus, jamuran lah, apa segala macam lah. Udah deh mendingan sekarang bikin aja Bu, caranya gampang banget kok, tinggal Anda punya bread maker tapi bread makernya yang bagus. Tuh lihat, kalau misalnya pakai cara manual ya aduh susah banget, mana lagi bikin kue kering, rempong deh pemirsa ya. Nah sekarang gini aja pemirsa, pengen gak sih tahu caranya memanggang, memfermentasi sama dengan mengadon menggunakan rebread sebegitu mudahnya seperti apa? Yuk langsung kita invite aja. Hai Chef Adrian. Halo. Iya Chef, aku mau dong dikasih tahu ke pemirsa di rumah juga cara buat roti sesimpel apa dengan cukup satu jari. Iya aja, cara bikin roti gampang banget. Coba, tinggal kita masukin aja air putih di sini. Cair-cair dulu ya. Kita tambahkan margarin atau mentega. Aduh ini gampang banget. Pasti Ibu, semuanya ada di rumah. Yang ada mungkin di daerah ya, yang jarang ada supermarket, Bu ini gampang mah, ini di warung aja ada Bu. Tuh lihat, margarin ya, iya, garam, gula garam, susu bubuk ya kan? Betul. Kemudian tinggal kita tambahkan tepung terigu. Betul. Aduh, banget. Ini mah enak banget ya. Toppingnya tinggal kita bisa sesuaikan ya Chef. Betul ya, banget ya. Nah setelah itu kita tinggal tambahkan raginya sedikit saja. Nah ragi bisa dikurangi untuk yang sakit mah nih. Oke, wow, baik banget ya, bisa disesuaikan. Tinggal kita masukin aja di sini. Oke. Kemudian? Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal tekan saja menunya. Seperti ini. Nah, nanti tinggal kita tekan pilih warna dan kita tinggal tekan aja start seperti ini. Nanti dia akan mengaduk sendiri, dia akan mengaduk dan mengadon, fermentasi dan memanggang. Seperti itu ya langkah-langkahnya, cukup dengan satu jari saja. Kemudian tinggal kita tunggu matangnya seperti apa ya. Yuk pemirsa kita langsung lihat. Nah ini dia hasilnya. Keren banget.
Aduh, enak banget aromanya. Ibu-ibu kalau misalnya pemirsa lihat ya di luar sana, pemirsa bisa nggak kira-kira menemukan roti hangat seperti ini, dan tentunya ini pasti sehat. Lihat pemirsa, Anda bisa lihat di sini, kalau misalnya Anda lihat ya, buku resepnya ini kita kasih gratis. Buku resepnya bukan buku resep abal-abal, tapi yang super tebal. Dan di belakang sini ada yang namanya kontak Chef Aming, yang kalau misalnya Anda pengen nanya-nanya resep, pengen ada komplain, ada apa ya, tinggal ditelepon aja. Betul banget. Nah, langsung kita keluarin rotinya. Ini dia hasilnya yang dari mesin rebreath nih. Keren. Ibu, sekarang kita gini ya. Ibu-ibu mungkin ngomong, aduh Sofa aku di luar, kan kemarin udah sempat beli bread maker. Betul. Ya kan? Tapi gini Bu, sekarang saya mau nanya deh. Chef-chef, tolong keluarin. Ini nih yang katanya bread maker di tetangga sebelah ya. Yang katanya bahannya bagus ya. Tapi hasilnya bagus nggak? Ibu-ibu mana mau Bu? Nah. Ibu cari bahannya bagus atau hasilnya bagus. Betul, ayo. Kita nggak boleh ketipu nih. Bener banget. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ini kok hasilnya kecil banget? Betul. Nah, kok begitu? Rotinya pendek, padahal sudah matang dia, sudah gosong seperti ini, tapi hasil rotinya bantet tuh, tidak bisa mengembang. Nggak ngembang ya, kita coba buka Chef, langsung. Aku penasaran, dibuka aja dalamnya. Ibu-ibu di rumah pasti penasaran banget deh, gimana isi dalamnya. Ya, dalamnya masih mentah ya, masih lembek pemirsa, tuh lihat padahal luarnya udah gosong. Aduh ini nggak bagus. Banget. Sekarang kita switch aja. Kita buang saja. Buang aja ya, betul. Sekarang langsung kita lihat hasilnya dari rebreath, kita potong seperti ini. Bu, dia Bu, jagoan saya. Jagoan ya pelopor bread maker ya. Anda bisa lihat di sini. Banget hasilnya. Beda banget. Kalau kita lihat teksturnya nih, juga sangat lembut. Aduh panas ya, masih panas banget. Anda bisa lihat pemirsa, rebreath ya. Ini kalau ditekan-tekan begini membal. Tuh, lihat artinya apa? Dia matang dengan sempurna. Luarnya garing, crunchy, dalamnya juga matang sempurna. Bahkan Anda bisa lihat di sini ini mentah. Apaan ini? Ya kan ini betul roti banget. Apa bakpao ya? Ini nggak bisa pemirsa, udah Anda buang aja bread maker lama Anda ya. Oke, langsung aja pemirsa, Anda bisa lihat di sini. Tuh lihat, kalau misalnya pemirsa di rumah, di luaran sana yang katanya itu tadi bagus bahannya ya, tapi buku resepnya biasanya dapat yang fotokopian. Kalau rebreath beda banget, dia punya buku resep tebel banget seperti ini ya. Bahkan kalau misalnya Anda lihat pemirsa, di luaran sana itu resepnya juga sedikit banget. Betul, kalau kita ada berbagai macam sampai ratusan roti. Dan kita roti. Garansi roti ya? Betul. Ada masakan segala macam, bikin selai, yogurt dan lain-lainnya. Chef, berarti ini cocok banget ya, sebentar lagi kan bulan Ramadan, ya kan? Iya. Bikin takjil ibu-ibu, atau bahkan ibu bisa manggang-manggang juga ya buat menu sahur. Betul. Ya kan? Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau kita mau sekarang? Buka puasa atau kita mau buka sahur, saat ini saya lagi bikin roti yang dalamnya rendang. Aduh, roti rendang. Alamak. Iya kan, ini kesukaan suami saya. Betul. Pemirsa. Nah, oke. Kalau kita lihat hasilnya ya, juga tuh luar biasa. Oh my god. Oke, sekarang potongin saya boleh cobain ya. Boleh, pemirsa, boleh. Anda enggak bisa cobain tapi Sofa wakilin cobain ya. Ini aduh aromanya aja di studio kami ya. Daging ya, daging rendang dicampur dengan lembutnya roti, apalagi aromanya ya, masih hangat pula pemirsa. Yuk langsung aja kita cobain, Chef. Mau banget. Boleh banget. Udah enggak sabar akunya. Yuk pemirsa, buat Anda yang pengen mendapatkan rebreath gold ya, varian terbarunya rebreath, Anda telepon sekarang juga. Mumpung kita lagi ada promosi spesial ya, potongannya langsung 500.000 kita kasih untuk Anda, plus ada hadiah lucu untuk anak-anak Anda. Yuk kita langsung lihat di sini ya, dari teksturnya Anda bisa lihat panas ya, baru matang pemirsa. Kita lihat ini tekstur rendangnya luar biasa sekali. Kita langsung pakai tangan aja ya, aku aduh masih panas banget. Coba aku mau cobain sampai rendangnya pun matang dengan sempurna, dan tekstur rotinya sangat lembut seperti kapas. Beda banget. Bener. Dan kita garansi menggunakan rebreath itu 100% anti gagal dan anti bantet. Oh my god, enak banget. Ini chef aja yang ngomong ya, saya lagi makan, enak banget pemirsa. Oke. Okay. Yuk langsung itu, aja. Kita juga ibu-ibu bisa membuat selai langsung di dalamnya. Nah. Aduh, selamat hari lebaran ya. Ibu, biasanya saya tahu banget nih, mama saya kalau udah deket-deket lebaran gini suka jualan nastar pemirsa. Biasanya nih kita suka yang disuruh anak-anaknya ya,
ngaduk selek chef itu sampai capek banget tangannya. Nah tapi kalau misalnya punya ribret, ibu-ibu bisa ngadon selek, tinggal dimasukin bahannya betul aja, keluar-keluar udah jadi langsung selek. Nah kalau kita lihat juga selainnya sangat kental, beda dengan kalau kita bikin. Nah nggak perlu capek-capek dan masih segar banget buahnya. Benar banget. Dan bisa kita langsung aplikasikan selainnya menjadi kue nastar seperti ini. Aduh, enak banget. Kue kering, lebaran, persiapan lebaran. Langsung aja pemirsa ya, tadi udah kue kering, udah selek ya. Sekarang kita mau bikin apa lagi? Saya sedang bikin opor ayam. Opor ayam juga bisa. Betul banget. Wow, ini nih mantep. Waduh, the best banget pemirsa. Nah, jadi gini, enaknya punya ribret, dia bukan cuma bisa memanggang ya yang namanya roti, tapi dia juga bisa bikin makanan lain. Bahkan gini, ibu-ibu biasanya kalau misalnya Anda mau sahur, suka bingung ya mau bikin menu apa ya? Pakai ribret aja Bu, gampang Bu. Malam hari mau tidur, Anda tinggal pakai yang namanya ya menu self timer. Ini tidak semua yang namanya mesin roti punya loh Bu, hanya ribret saja yang mempunyai yang namanya menu self timer. Anda bisa lihat di sini pemirsa. Jadi kalau misalnya ya malam-malam Anda tinggal yang namanya memasukkan bahannya saja, kemudian tinggal tekan menunya saja. Pagi-pagi pemirsa ketika Anda mau sahur, Anda mau sarapan, udah deh langsung yang namanya makanan itu matang dengan sempurna. Aduh enak banget ya, pagi-pagi gak perlu dibangunin deh sama yang namanya alarm, bau masakan aromanya tercium. Nah, enaknya. Kita sedang lihat sofa dalamnya ayamnya tuh. Matang gak tuh kira-kira? Sempurna. Sempurna ya. Matang dengan sempurna, dagingnya pun masih juicy ya. Ayo pemirsa tunggu apa lagi? Yuk langsung aja, jangan tertipu dengan harga murah di luaran sana ya. Konsenter kita lagi sibuk, ayo coba terus. Kenapa pemirsa? Karena kita hari ini punya promosi spesial untuk Anda. Nih, pertama Sofa mau kasih tahu ya, kalau belinya sekarang Anda akan langsung dikasih buku resep cantik seperti ini. Yang mana buku resep ini tebel, bisa macam-macam roti dan juga masakan Anda buat. Dan juga kita punya hadiah spesial untuk Anda. Hanya hari ini pemirsa. Jadi hadiah ini merupakan hadiah yang sangat berbatas waktu. Jadi pemirsa ini kita kasih kesempatan ya. Nanti kita kasih di 10 menit pertama Anda untuk mendapatkan hadiah Hibo yang keren banget seperti ini. Tunggu apa lagi? Ongkos kirim kita kasih gratis ke rumah Anda. Dan kira-kira hadiahnya udah banyak ya. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin ongkos kirim juga gratis. Nah mungkin pemirsa di rumah penasaran banget nih kira-kira harganya berapa. Oke, langsung aja kita tunjukkan untuk Anda ya. Harganya super duper murah. Gak perlu deh pemirsa bayar 2 jutaan, kita kasih diskon langsung potongan 500 ribu untuk Anda. Bayarnya cuma 1,9 jutaan aja. Dan jangan lupa hadiah sebanyak ini kita kasih gratis untuk Anda yang telpon sekarang. So, langsung aja telpon sekarang ibu-ibu. Jangan sampai ketinggalan. You're on my drum, set on fantasy. 누가 앞장난 나는 handle it. Show me what you got. 오늘 관계식은 없지. 한번 바람나 믿음에 맞춰. Sahabat-sahabatku tercinta, Anda ingin membuat roti yang istimewa dan tidak rantai, gunakan ribret. Mudah-mudahan membuatnya. Gimana nih? Udah belum persiapan buat bulan Ramadan? Ih, ayo dong ibu-ibu, jangan mau kalah dong sama ibu-ibu yang lainnya. Tuh lihat, kalau punya bread maker yang satu ini, dijamin ya. Ibu-ibu mau masak kue, mau masak roti, mau masak kue kering, mau masak makanan apapun ya, jadi gampang banget. Tapi mohon maaf pemirsa, hari ini kita hanya bagikan 222 stok ya. Dan tentunya lihat,
sudah terjual 65 stok. Artinya apa? Yuk langsung aja Anda telepon sekarang juga, siapa cepat dia dapat. Bukan cuma itu ibu-ibu. Lihat tuh, biasanya kalau misalnya anak-anak ya ibunya belanja, anaknya suka ngambek gara-gara gak dibeliin mainan. Tenang aja, hari ini kita punya yang namanya spesial hadiah untuk Anda ya. Ada boneka Hibo, boneka hidup yang bisa menemani anak Anda senilai 900 ribu kita kasih gratis. Dan bukan cuma itu saja pemirsa, kita juga punya potongan langsung 500 ribu untuk Anda yang telepon sekarang juga dan pesan Ribratnya sekarang juga. Yuk tunggu apa lagi? Ribrat ini udah dipakai sama 5 juta pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Jangan yang namanya kelewatan dengan promosi kita kali ini. Hibo. Aduh, ibu lihat, wah lucu banget. Lihat pemirsa, kalau misalnya Anda telpon sekarang juga, kita punya promosi spesial ya. Stok ini sangat terbatas sekali dan kita berikan untuk Anda dengan batasan waktu. Jadi siapa dia dapat ya, hanya dalam 10 menit lagi kita kasih hadiah spesial untuk anak-anak tercinta Anda. Ibu tahu gak sih kalau misalnya Anda lihat ya, Hibo ini harganya kalau beli di luaran sana itu adalah 900 ribu. Tapi pemirsa kalau misalnya Anda telepon sekarang juga, dalam waktu 10 menit saja Anda bisa mendapatkan yang namanya boneka cantik seperti ini. Lumayan banget loh Bu, bisa buat parcel. Anda bisa lihat ya, ini ada 2 pilihan warna, bahkan 3 pilihan warna. Jadi siapa cepat dia dapat, yuk langsung aja telepon sekarang juga. Ayo kasih yang terbaik buat anak-anak Anda, lucu banget. Bye.
dari tadi mau nelpon, call center sibuk lagi. Ah ibu mah, makanya Sofa dari tadi udah ingetin ya teleponnya yang sabar ya. Harus jadi orang sabar, telepon terus, coba terus pemirsa. Nih aku kasih tahu ya buat ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia yang belum punya mesin roti atau punya mesin roti tapi nggak bagus. Yuk langsung aja telepon sekarang juga pemirsa. Kita punya yang namanya Rebrand ini, biasa kita jual di atas 2 juta. Tapi untuk hari ini kita kasih penawaran spesial untuk Anda. Yuk langsung aja kita kasih potongan 500 ribu. Artinya apa? Anda cukup bayarkan 1,9 jutaan aja. Bahkan pemirsa boleh cicil. Cicilannya juga murah banget pemirsa. Cuman 100 ribuan aja. Plus bukan cuman itu saja, tapi hari ini kita punya penawaran spesial untuk Anda. Ih Sofa-sofa itu apa sih? Nih aku kasih tahu ya. Jadi ini si Hibo, ini merupakan sahabat anak-anak Anda. Yang mana boneka ini bisa berbicara. Jadi kalau di luaran sana, tuh dengerin ya. Tuh. Aku adalah temanmu yang paling lucu. Lucu banget. Main yuk. Wow, keren ya. Oke, jadi pemirsa kalau misalnya Anda pengen ya boneka cantik yang satu ini, langsung aja telepon sekarang juga. Karena boneka ini hanya kita berikan untuk Anda yang telepon sekarang dan ini berbatas waktu. Yuk langsung aja pemirsa ya, telepon sekarang juga, kita punya penawaran spesial. Jadi kayak gini sekarang, ibu-ibu di luaran sana memang banyak sekali bread maker. Tapi bu, yang asli hanya ada di Legal Home Shopping. Ini Rebrand Gold loh. Jadi Rebrand Gold ini merupakan ya namanya pemesin pembuat roti canggih yang dia bisa bikin macam-macam roti, plus listriknya juga rendah banget pemirsa. Nah sekarang kalau kita ngomongin pelopor bread maker yang ada di Indonesia, udah pasti dong banyak banget yang cinta banget sama Rebrand ini. Yuk langsung aja pemirsa, saya kemarin sempat baca-baca artikel di luaran sana. Jadi kalau misalnya Anda bisa lihat di sini banyak sekali testimoni yang seneng banget ya dengan Rebrand ini. Ada yang pakai namanya Rebrand ini, tinggal cemplungin bahan aja yang dia bisa punya menu self timer sehingga tahu-tahu paginya ditinggal bobo, pagi-pagi udah bisa sarapan roti, sarapan bubur, aduh enak banget ya. Belum lagi pemirsa tuh lihat, ada yang hamil ke anak ketiga kemudian ngidam bread maker. Akhirnya pilihannya memang tepat ya, dia membeli Rebrand dan sekarang pemirsa awet banget produknya, masih dipakai sampai dengan anak ketiga loh. Aduh enak banget ya, tentunya ini awet, mudah dipakai dan tentunya rotinya anti yang namanya bantet. Penasaran pengen tahu cara pakainya seperti apa? Yuk langsung aja kita invite chef kita. Chef, iya. Ini kan mau Ramadan ya. Mm-hmm. Mau dong dikasih contoh bikin roti yang enak seperti apa. Oke, kita bikin roti yang enak, gampang, mudah dan pastinya sehat. Tinggal kita masukin aja di sini air. Pertama air ya. Betul. Yang cair-cair dulu tuh, Bu. Jangan salah ya. Kedua, margarin atau menteganya. Ay, ini mah gampang banget. Bisa kita ganti juga dengan olive oil supaya lebih sehat. Oke, kita kemudian tambahkan garam dan gula. Sambil merem juga saya bisa nih. Terus susu kemudian bubuk. Susu bubuk masih gampang, saya masih punya pun anak saya. Oke, tepung terigunya. Oke. Iya. Nah, tinggal kita masukin aja raginya sedikit. Yang mau ragi pakai ragi, yang enggak juga enggak apa-apa ya. Iya, setelah itu tinggal kita masukkan. Kita masukin aja. Oke. Iya, seperti ini. Mm-mm. Nah, tinggal kita tekan menunya. Saya mau bikin roti praktis nomor 6. Setelah itu kita tinggal pilih warnanya, bisa pilih-pilih warna mau kesukaan yang mana. Setelah itu tinggal kita tekan start seperti ini, dia akan mengaduk sendiri. Tuh, lihat ibu-ibu, dideketin layar kacanya tuh, lihat dia bisa ngadon sendiri sehingga tangannya ibu nggak perlu yang namanya kotor-kotoran ya. Bukan cuman itu pemirsa, Rebrand Gold ini versi terbarunya dari Rebrand, kita lihat ya. Biasanya kalau misalnya ngomongin masalah elektronik, ibu-ibu yang ditakutin pasti satu, bayar listriknya jebol ya nggak sih? Tapi ya chef ya, Rebrand Gold ini memang ya punya namanya listrik itu paling rendah di antara bread maker yang ada di Indonesia. Dari mengadon, dari fermentasi sampai dengan memanggang, tuh lihat. Cuma segini ya chef ya. Iya, bahkan 30 watt saja nih. 30 watt saja. Banget. Artinya lebih rendah daripada rice cooker ya. Iya. Oke, aku penasaran banget hasilnya. Nah, wuhuu! Hasilnya. Wuhuu! Lihat. Waduh, keren banget ibu. Ini aduh-aduh, aromanya enak sekali pemirsa. Lihat. Di studio saya ya, ini aroma roti udah kayak yang di bakery-bakery gitu ya chef.
enak banget ya. Kita bisa seperti mempunyai yang namanya toko bakery sendiri di rumah. Betul. Oh. Bahkan ibu-ibu yang gak bisa masak nih, dijamin Bu, anti yang namanya gagal, anti yang namanya bantat. Tuh, lihat. Keren banget hasilnya. Ini yang kita bikin. Nah. Oke, sekarang aku pengen liatin dulu boleh gak, Chef? Boleh. Jadi pemirsa, Anda bisa lihat, masih panas banget. Aduh, panas banget. Artinya apa ini fresh from the oven? Lihat asapnya ya. Anda bisa lihat pemirsa, kalau misalnya Anda pakai bread maker merek lain ya, itu saya nggak jamin deh dia akan nggak bantat. Anda bisa lihat kalau pakai ribread, tuh meleleh dengan sempurna. Artinya apa? Ini super lembut dalamnya dan super crunchy luarnya. Yuk langsung aja pemirsa, semuanya ini bisa Anda dapatkan ya. Kalau Anda telepon sekarang juga langsung bisa praktek-praktek. Nih, kita kasih buku resepnya juga gratis. Jadi siapa cepat dia dapat. Tuh, buku resepnya tebel banget. Ini ratusan jenis roti ya. Bahkan Anda bisa langsung menghubungi kontaknya Chef Aming kalau misalnya mau bikin yang namanya resep-resep lain. Betul. Tiap hari bisa bikin macam-macam ya, Chef. Kayak gini nih, saya lagi bikin roti coklat. Wah, nah, ini pasti biasanya favorit anakku nih kalau roti coklat. Nah, kita cocok nih, Chef, untuk bekal sekolah anak, ya nggak sih? Udah iya. Gitu, ibu-ibu bayangin deh kalau misalnya bulan Ramadan kan sore-sore kita biasanya suka cari takjil ya, cari cemilan ya. Kalau beli terus mah mahal, pemirsa. Mendingan bikin aja sih. Alatnya ini murah banget kan, ya. Dan pastinya sehat banget. Wah, ini dia coklatnya meleleh banget. Coklat meler, choler ya. Coklat meler, lihat pemirsa ini yang namanya empuk ya. Kemudian melernya coklat bikin kita pengen. Nah oke. Sekarang gini, kalau misalnya pemirsa di rumah ya, kita pengen kasih hadiah spesial untuk Anda. Yuk langsung aja ibu-ibu, pengen gak sih Anda punya yang namanya boneka hibo-hibo-hibo ya. Senilai yang namanya 900 ribu kalau Anda telepon sekarang juga. Ini anak-anak pasti suka banget. Biar gak ngerecokin ya, mamanya bikin roti, anaknya main boneka. Iya gak sih? Nah, selain bisa bikin selai, bikin roti dan masakan, saat ini saya sedang membuat yang namanya yogurt. Yogurt bisa dibikin pakai ribret. Betul banget. Itu dia yang saya suka. Kalau ibu-ibu tahu, ribret gold ini dia punya yang namanya 22 menu yang berbeda. Jadi ini juga merupakan bread maker dengan menu terbanyak se-Indonesia. Yuk pemirsa, namanya pelopor bread maker ya udah gak perlu diraguin lagi. Ribret gold ini emang paling canggih, emang paling bagus. Tuh lihat ya, keren banget kan pemirsa. Yuk pemirsa, tunggu apa lagi? Anda telepon sekarang juga, kita kasih promosi spesial. Langsung aja pemirsa, potongan 500 ribu untuk ibu-ibu yang telepon sekarang ya. Nggak usah bayar 2,5 juta. Betul. Tapi pemirsa cukup bayarkan 1,9 jutaan aja. Plus kita kasih bonusan super banyak. Yuk langsung aja kita lihat kita mau bikin apa lagi. Nah saat ini saya sedang lagi membuat bubur ayam. Jadi bubur kalau misalnya ayam. Pagi-pagi nggak mau sabu. Makan roti, kita juga bisa bikin bubur sarapan ayam bubur langsung. Ya? Tuh. Ih benar banget Chef. Nah ini dia nih yang aku suka. Tadi kan kita juga udah baca artikel dong. Pemirsa di rumah pasti seneng banget kalau punya ribret. Kenapa? Karena dia punya menu self timer. Nah self timer ini kalau misalnya malam-malam besoknya Anda pengen sarapan bubur atau roti, malamnya tinggal masukin bahan aja cemplang-cemplung. Kemudian paginya ya Anda bisa yang namanya membuat roti itu udah mateng, bubur ayam juga udah mateng di set tepat pada waktunya. Tuh lihat pemirsa ya, Anda bisa lihat masukin aja bumbunya malam-malam, bahannya malam-malam. Nanti misalnya mau di set nih jam 7 pagi pengen sarapan roti atau bubur. Gampang pemirsa ya, tuh lihat pagi-pagi Anda bangun tidur langsung pemirsa bisa sarapan bubur seperti ini. Aduh enak banget ya, praktis banget nih apalagi menjelang bulan Ramadan mau cari menu sahur yang praktis. Gampang, ya udah Anda langsung aja pesan sekarang juga ribret goldnya, menunya super duper banyak. Aduh cantik banget nih, lihat bubur ayam saya udah jadi pemirsa. Lihat cantik kan bubur ayam saya, ini dibuat pakai ribret loh, pakai menu self timer loh. Yuk yang pengen langsung aja telepon sekarang juga. Lihat pemirsa, langsung kita kasih potongan harga ya. Dari harga 2,5 jutaan Anda dikasih potongan langsung 500 ribu. Jadi ini murah banget, ibu-ibu cukup bayar 1,9
9 jutaan aja. Tapi ingat ya, dari tadi yang nyoba telepon, yang belum bisa menghubungi customer service kami, yuk langsung aja telepon sekarang juga, karena memang ini rebutan barangnya. Dan bukan cuma itu saja pemirsa, kita juga kasih buku resep gratis untuk Anda. Ada satu set peralatan memasak juga gratis, gratis ongkos kirim juga gratis ya. Plus juga kita kasih yang namanya spesial banget untuk Anda. Nanti Sofa kasih tahu ya spesialnya apa tuh, lihat. Ongkos kirimnya juga gratis ke seluruh Indonesia. Jadi pemirsa nggak perlu takut yang ada di Papua, yang ada di Aceh, yang ada di mana ya. Semuanya gratis. Bukan cuma itu. Kita juga punya hadiah terbatas ya. Jadi pemirsa siapa cepat dia dapat, kita kasih boneka Hibo. Ini bukan sembarang boneka biasa pemirsa. Di luaran sana ini dijual hampir ya yang namanya 900 ribu. Tapi hari ini kita kasih ini gratis untuk Anda. Ini gratis tapi berbatas waktu. Yuk tunggu apa lagi? Jadi siapa cepat dia dapat? Makanya pemirsa, langsung aja telepon sekarang juga, rebutan. Yuk langsung aja kita kasih spesial buat keluarga dan anak tercinta. Lumayan banget hadiahnya. Tuh, bisa ngomong pemirsa. Lucu banget ya. Dari tadi nih Bu, Sofa bilangin ya, ibu-ibu sih ngeyel, teleponnya nanti aja mendekati akhir. Udah deh, ibu-ibu mendingan cepetan telepon sekarang karena kita punya hadiah spesial untuk Anda. Aduh, keren banget deh. Yang sayang anak, kita kasih boneka Hibo, boneka hidup. Kalau dijual di luaran harganya 900 ribu, hari ini kita kasih gratis untuk Anda. Nah, kalau misalnya nih pemirsa telepon sekarang juga, kita juga kasih potongan spesial ya. Ada 500 ribu langsung, jadi pemirsa cukup bayar 1,9 jutaan aja. Yuk tunggu apa lagi pemirsa? Ongkos kirim kita kasih gratis ke seluruh Indonesia. Jadi siapa cepat dia dapat? Yuk lumayan banget, bonusnya banyak banget. Telepon sekarang. We gon' party, ayy, we gon' party like a birthday. 여기 내 손바닥 놀이터, 그 눈에 빼곤 재밌어. Keep our attention up, 서로 몰라도 다 같이 get it so crazy. Keep your both dance up, 다른 생각하지 마. 중요한 건 지금이야, 너도 알잖아. 재미 없어지잖아. Let's get it started, wow. 제발 손도 빠르게, 옆에 신호대들 가나 좀더 다르게. Get it closer, take my way round. 15, 15. We'll be right back.
Yuhu, ibu-ibu, yuk langsung aja ibu telepon sekarang juga. Bu, kita kasih harga super spesial loh. Ibu-ibu kemarin beri ribret masih 2,5 juta ya. Ih, nyesel banget deh. Sekarang ibu-ibu kita kasih potongan spesial. Bayarnya cuma 1,9 jutaan aja karena kita kasih potongan langsung 500 ribu untuk Anda. Plus kalau misalnya belinya sekarang, kita kasih program boleh nyicil. Murah banget pemirsa. Apalagi ya, ini lihat deh. Ini gratisannya banyak banget. Ada satu set peralatan untuk memasak, tuh lihat. Ada timbangan segala macam ya. Plus ada buku resep tebal dan masih ada hadiah spesial lagi untuk Anda yang telpon sekarang juga. Yuk yang sayang anak, yang sayang anak, yang sayang anak. Langsung aja pemirsa kita kasih hadiah berbatas waktu yaitu Hibo senilai 900 ribu. Tunggu apa lagi? Telpon sekarang aja, ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia. Ngapain sih? Oh, pemirsa lucu banget, lihat bonekanya bisa ngomong pemirsa. Wah, anak-anak pasti seneng banget ya. Hey, nama kamu siapa? Pemirsa telepon sekarang juga buat Anda yang pengen mendapatkan hadiah super spesial kali ini. Yuk langsung Anda telepon sekarang ya. Kalau misalnya Anda bisa lihat pemirsa, ini adalah gratis. Jadi kalau misalnya pemirsa telepon sekarang, siapa cepat dia dapat, langsung aja kita kasih hadiah berbatas waktu ini. Harganya berapa sih Sof kira-kira? Nih kita kasih lihat ya. Kalau misalnya Anda bisa lihat, di luaran sana bread maker emang banyak ya. Tapi ingat pelopor bread maker hanya ada Ribread. Dan yang asli hanya ada di Legal Home Shopping. Lihat pemirsa, harganya dari 2,5 juta, kita kasih potongan spesial 500 ribu untuk Anda. Bayarnya mah murah banget Bu, cuma 1,9 jutaan aja. Dan juga kita gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Yuk pemirsa langsung aja ya, teleponnya sekarang. Bikin macam-macam panganan, dapat paketannya juga banyak banget ya. Peralatan masak dapat, buku resepnya juga dapat. Jadi nyampe rumah bisa langsung praktek deh, bisa bikin kue-kue macam-macam. Dan yang enaknya gini, ini kan sebentar lagi puasa bulan Ramadan, pasti dong pengen bikin takjil lah, pengen bikin yang namanya menu buka, menu sahur, biar nggak bingung nggak bisa masak. Tenang pemirsa, pakai aja Ribreadnya. Nih pemirsa pasti pengen tahu dong testimoni daripada yang namanya Ribread ini seperti apa. Aduh udah deh, udah banyak banget ya di luaran sana. Kemarin aku lihat nih di Google kan, banyak banget yang suka banget ya sama produk Ribread ini, jatuh cinta malah. Anda bisa lihat di sini pemirsa tuh, ada orang ibu-ibu katanya gini, aduh seneng ya punya Ribread, soalnya Ribread ini punya menu self timer, jadi malam-malam nih kira-kira kalau misalnya suaminya lapar pagi-paginya, itu tinggal masukin bahan aja, cemplang-cemplung, cengam-cemplung, udah bangun pagi pemirsa langsung bisa makan roti ataupun bubur kesukaan Anda. Eh ada lagi nih ibu-ibu hamil, katanya lagi ngidam makan kue, pengen bikin sendiri tapi gak bisa masak, gampang, bikinnya pakai Ribread ada, semuanya dijamin anti banter dan pasti jadi pemirsa. Pengen tahu hasilnya seperti apa, masaknya seperti apa? Yuk langsung aja kita invite ada Chef Adrian. Iya. Chef, gini Chef, kamu kan udah pintar masak nih. Aku kan nggak bisa masak. Nah. Aku mau cobain boleh nggak? Boleh. So far, coba. Pertama apa? Ini. Tinggal masukin aja airnya. Oke.
air mah gampang, saya juga tinggal bisa. Tinggal masukin gula, garam, dan menteganya. Oke, gula masih ada. Cemplung aja. Cemplungin semuanya ya, tuh lihat pemirsa. Ini semuanya tinggal kita cemplang-cemplung, bahannya juga gampang banget. Di warung juga ada. Ini apa nih? Lagi susu ya? Susu. Susu bubuk terus, kemudian. Kita masukkan tepung gandum. Tepung gandum, aduh sehat banget. Ini kayak serat ya. Ini satu lagi gandum lagi. Nah, terakhir tinggal tambahkan tepung terigunya. Tepung terigu. Semua bahannya masih ada di warung nih. Waduh, pas banget ya. Oke, sekarang kamu chef yang bantuin aku. Tinggal kita tambahkan sedikit saja nih. Oke. Raginya. Ragi. Iya, setelah itu tinggal kita masukin ke dalam mesinnya. Seperti wow, ini. Nah, gampang banget. Tinggal pencet aja menunya. Iya, kita bisa pilih warnanya dan tekan start. Hanya sebentar saja langsung jadi. Keren, keren pemirsa. Enaknya punya ribret gini ngadon gak perlu tangan kotor. Betul. Ya. Dia bisa ngadon sendiri, fermentasi sendiri, bahkan sampai manggang sendiri. Oke, yang jadi pertanyaan biasanya satu chef, kalau masalah elektronik. Nah, ini wattnya bikin boncos gak? Pasti ditanya listriknya. Kita langsung lihat gimana listriknya. Nah, ini dia. Ini dia punya watt ya paling rendah se-Indonesia. Betul banget. Kita berani jamin Ribret Gold ini wattnya super duper rendah. Tuh, jadi pemirsa hanya lihat. Hanya berkisar 19 watt sampai 19 dengan 30 watt saja. Itu tandanya apa? Lebih rendah daripada kita masak nasi pakai rice cooker ya. Iya. Yuk langsung aja. Ini dia roti yang tadi Sofa bikin. Banget. Kita langsung lihat hasilnya. Cepet banget ya matangnya juga pemirsa. Tuh lihat tuh, kita tinggal cemplang-cemplung. Aku yang gak bisa masak aja bisa bikin roti. Betul, ya. Padahal tadi gampang ya. Tinggal cemplung-cemplung. Langsung kita potong hasil roti yang tadi Sofa bikin kayak apa nih dalamnya nih. Dalamnya kayak apa? Penasaran deh, kira-kira bantet gak? Ini cocok banget nih buat buka puasa. Kita bikin roti dalamnya kurma. Wah, aduh ini ya. Ini bisa jadi alternatif loh Bu. Luar biasa sekali loh, Anda bisa lihat di sini ya. Ini luar, masih panas banget. Ini luarnya crunchy banget Bu. Lihat Bu, aduh enak banget nih crunchy-crunchy begini ya. Ditambahin lagi dalamnya yang berisi kurma ya. Kurmanya kan manis banget Bu, cocok banget untuk yang namanya buka puasa, bener ya Chef? Betul banget. Anda bisa lihat di sini pemirsa, aduh lihat. Berbukalah dengan yang manis, Anda bisa membuat kue kurma seperti ini. Tenang aja ya, semua resepnya ada di buku resep yang kita kasih gratis untuk Anda. Yuk langsung aja pemirsa, makanya telepon sekarang juga. Mumpung semua stok hadiahnya masih ada ya. Anda rebutan. Bukan cuma membuat roti saja, tapi bisa bikin kue juga. Betul. Tuh, kita lagi bikin kue apa nih Chef? Nah, saat ini kita sedang membuat menu spesial nih. Apa roti ini untuk lebaran. Nah, kalau kita potong hasil rotinya nanti lebih variasi lagi warna-warni nih. Oke, kita potong. Wow, keren banget. Ini namanya roti apa? Ini roti apa? Roti buat suguhan lebaran ya. Nah. Aduh, ini mah seperti ketupat pemirsa dalamnya. Aduh, luar biasa sekali ya untuk suguh-suguhan cantik lebaran kali ini. Yuk langsung aja pemirsa telepon sekarang juga. Yuk langsung semuanya ya, tenang aja. Kalau mau praktek di luaran sana itu pemirsa bisa yang namanya kalau bingung resepnya bisa langsung tanya sama Chef Aming yang kontaknya ada di belakang buku resep seperti ini. Iya, tinggal langsung telepon 24 jam. 24 jam bisa yang namanya menjawab pertanyaan ya. Sekarang kita mau bikin apa lagi nih? Nah, saat ini saya sedang membuat namanya bubur sumsum nih. Ah, bubur sumsum pun bisa. Cocok banget untuk buka puasa. Waduh, ini mah enak banget. Bu, tuh Bu, lihat Bu. Ini sebentar lagi udah Ramadan, masuk bulan puasa. Gak usah Bu, biasanya ibu-ibu sore-sore cari takjil ya, Chef ya. Iya. Mahal Bu tiap hari belanja. Tinggal masukin bahannya, cemplungin, langsung jadi. Oke, aduh, seperti enak ini. Banget tinggal nih kita tambahin gulanya. Seperti itu ya. Ini keren banget pemirsa. Aduh, enak sekali ya. Coba kita lihat di sini pemirsa, ini bubur sumsum andalan keluarga saya yang dibuat dengan menggunakan ribret. Plus kalau misalnya Anda telepon sekarang juga, kita kasih boneka hidup yang satu ini. Yuk pemirsa, tunggu apa lagi? Boneka ini ingat ya, ini kita berbatas waktu, jadi siapa cepat dia dapat. Hanya dalam waktu 10 menit lagi kita kasih boneka ini gratis untuk anak tercinta Anda. Ini bukan sembarang boneka loh Chef. Iya, ini bisa ngomong. Betul, boneka edukasi. Boneka edukasi. Ini kan harganya mahal banget ya. Iya. Sampai dengan 900 ribuan loh. Kali ini kita kasih bonus secara gratis. Gratis dong.
Nah, tuh, kita bikin apa lagi sekarang? Saya saat ini mau menjelang lebaran nih, pasti ibu-ibu di rumah nih suka banget yang namanya bikin cake. Sekarang saya sedang bikin cake. Nah, aduh, bikin cake juga bisa ya. Iya. Jadi gini, aku mau kasih tahu ke ibu-ibu nih. Ibu, kenapa sih harus rebrand? Karena rebrand yang gold ini dia merupakan versi terbaru ya, terlengkap. Dia punya menu 22 menu sehingga dia ya mempunyai menu terbanyak di antara bread maker yang ada banget di seluruh Indonesia. Nah ini tuh dia, mau bikin lapis Surabaya, mau bikin brownies Nuansa pun sekali bisa langsung. Benar sekali pemirsa, yuk makanya tunggu apa lagi pemirsa, langsung telpon sekarang juga. Langsung potongan 500 ribu kita kasih langsung untuk Anda. Jadi pemirsa nggak usah bayar mahal, Anda bisa lihat di sini. Kalau misalnya kemarin Anda masih beli rebrand dengan harga 2,5 juta, kita kasih sekarang Anda cukup bayar 1,9 jutaan aja. Plus ya pemirsa belum gajian, tenang aja bisa cicil kok, cuma 165 ribuan aja. Sekarang pemirsa ya, Anda harus cepat teleponnya. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda teleponnya nanti tuh lihat stoknya tinggal yang namanya separo lagi. Yang pengen mendapatkan hadiah spesial yang satu ini langsung telepon sekarang juga. Itu apa sih Sof? Nih aku kasih tahu ya, ini merupakan Hibo, teman anak-anak Anda. Tuh. Ih lucu banget. Aduh, cakep ya. Yuk pemirsa tunggu apa lagi? Makanya kalau misalnya Anda pengen hadiah terbatas waktu ini, Anda teleponnya sekarang juga. Bu, ini bisa buat parcel loh. Misalnya ini semuanya untuk parcel keluarga Anda ya. Kita kasih juga ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia. Jadi ibu-ibu gak perlu lagi rempong mikirin yang namanya ongkos kirim ya. Kalau misalnya pemirsa juga, misalnya nih rebrandnya buat kasih ke keluarga, ke sanak saudara, ke klien ya. Anda bisa kasih juga boneka untuk anak tercinta Anda. Lumayan banget Bu ini kalau beli di luaran sana harganya 900 ribuan aja. Langsung telepon sekarang juga, call center sibuk, coba terus, jangan jadi orang sabar. Ini hadiahnya lumayan banget loh, saya aja suka, mau bawa pulang buat anak saya. Makanya cepetan telepon. Bayar 2,5 juta, bayarnya cukup 1,9 jutaan aja. Lihat ibu, untuk Anda banyak banget loh, dapat buku resep gratis, satu set peralatan memasak, dapat lagi hadiah yang namanya buku resep gratis plus ya, ada hadiah spesial boneka hidup senilai 900 ribu. Tunggu apa lagi pemirsa, telepon aja sekarang juga, mendekati bulan Ramadan ya. Anda bisa yang namanya memasak resep-resep ya, kemudian Anda bisa juga di sini membuat yang namanya takjil-takjil enak, kue-kue kering. Yuk langsung aja telepon sekarang juga, call centernya sibuk, coba terus jangan jadi orang sabar. Pemirsa,
udah nyiapin belum parsel, hantaran? Sebentar lagi kan bulan Ramadan. Ih, ibu-ibu mumpung nih ya, hari ini kita punya promosi spesial untuk Anda. Ini rebrandnya lagi murah banget. Ini bukan yang namanya rebrand biasa loh. Ini merupakan rebrand limited edition dengan versi terbaru. Makanya tunggu apa lagi pemirsa? Potongan langsung 500.000 untuk Anda. Dan juga kita kasih gratis hadiah berbatas waktu yang namanya Hibo. Tunggu apa lagi pemirsa? Bonusan ini harganya adalah 500.000 plus juga kita kasih 900.000. Anda cukup bayar 1,9 jutaan aja, ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia. Gratis untuk Anda yang telpon sekarang juga. Mau pemirsa? Mau dong, pastinya ini lucu banget loh. Ini harganya ya 900.000, tapi hari ini kita kasih gratis tapi waktunya terbatas. Tinggal 10 menit lagi, jadi siapa cepat dia dapat. Pengen tahu gak sih harganya? Nih kita kasih ya buat pemirsa di rumah potongan langsung 500.000. Jadi gak usah bayar 2,5 jutaan aja, bayarnya mah cuma 1,9 jutaan aja pemirsa. Tuh lihat, 1,9 jutaan aja Anda bisa langsung mendapatkan mesinnya, dapat bonusan yang lainnya, dan masih ada bonusan spesial untuk Anda. Penasaran gak sih pengen bikin rotinya seperti apa, semudah apa? Yuk langsung aja kita undang chef, diajarin akunya. Oke, nah, biar gak beli-beli roti terus. Kita langsung bikin roti sehat strawberry, tinggal masukin aja bahan-bahannya seperti ini. Cemplung-cemplung. Nah, waduh gampang banget ya. Cemplung-cemplung, bahannya dan juga gampang. Dan bahannya banget. Semua pasti ada di rumah. Aku mau sapa dulu dong teman-teman saya yang ada di Jawa Timur, area Surabaya, area Malang ya, kemudian yang ada di Jember, yang ada di mana-mana Lumajang ya. Mungkin ya pemirsa di sana jarang banget ada toko roti, dekat rumah saya aja nggak ada chef. Nah, mendingan bikin aja sendiri roti enak, resep-resep yang ada di TV juga bisa dicontoh ya. Gampang banget bikinnya, asal punya rebrand. Tuh, lihat. Tinggal ditekan menunya. Kemudian cukup dengan satu jari aja, lihat pemirsa, bisa ngadon sendiri, tangan Anda nggak perlu kotor, bisa fermentasi sendiri dan bahkan bisa manggang sendiri. Oke, ngomongin soal fermentasi mang, itu kan alat elektronik ya. Iya. Nah, pemirsa biasanya males nih karena kalau misalnya di luaran sana, kalau elektronik bikin listriknya bonces. Nah, kalau Rebrand Gold ini beda pemirsa. Ini tuh, merupakan langsung dilihat wattnya. Nah, paling rendah betul ya. Betul banget, cuma 30 watt saja. Sampai dengan memanggang cuma 30 watt. Iya. Tunggu, itu kan berarti lebih rendah daripada rice cooker ya. Betul banget. Wah, dan kita keren. Lihat langsung hasilnya. Ini dia hasil rotinya. Mbak kasih tahu. Aduh, pemirsa, ini enak banget. Anda bisa lihat pemirsa ya, yang namanya roti itu kalau habis dipanggang aromanya semerbak wanginya. Begitu pula sekarang di studio ini saya udah ngiler banget ya. Semoga aja nih nanti gak puasa-puasa terus kita iklan ini ya. Iya. Jadi pemirsa Anda bisa lihat, ini persiapan Ramadan banget deh bikin cemilan seperti ini. Tuh lihat, rotinya ngembang sempurna, masih panas banget. Artinya ini baru fresh from the oven ya. Anda bisa lihat nih, luarnya crunchy sekali. Dalamnya, saya penasaran banget pemirsa, kira-kira lembut gak? Oh my God, langsung lumer ya. Jadi ini artinya lembut hingga ke dalam-dalam. Tuh lihat, betul pada banget. Bagian dalam, aduh lembut, perfecto banget iya. Ya. Nah, untuk Anda yang penasaran banget resep-resep seperti ini, nanti kalau misalnya nggak bisa bikinnya gimana, Sof? Tenang, kita kasih buku resep seperti ini yang tebel banget. Kitab resep ini kita kasih gratis. Oke, selanjutnya kita mau bikin apa? Nah, roti sudah, selai sudah, kita sedang membuat masakan di sini, beef Wellington. Wow, nah. Beef Wellington. Iya. Bisa dibuat pakai rebrand. Betul banget. Keren banget. Iya. Nah, beef Wellington ini chef tahu nggak sih? Ini tuh
merupakan ya masakan ya yang dipopulerkan oleh chef andalan saya dulu, Gordon Ramsay ya. Betul. Cara bikinnya susah banget ibu-ibu di rumah. Asal ibu tahu saya udah pernah bikin tapi gagal. Tapi pakai ribret tinggal masukin banyak saja, ikutin step-step by step yang ada di buku resep ya. Anda bisa langsung membuat beef wellington ini dengan sempurna. Beef wellington ini bisa disajikan pakai kuah kari ya, betul, chef. Betul banget, cocok banget, nih kalau mau buat buka sahur seperti ini. Buat nah, buka puasa, kita lihat dalamnya Indonesia, juga pemirsa. Matang sempurna, kejunya melted banget. Tuh, wow. Kita langsung sajikan dengan kuah karinya. Aduh, enak banget pemirsa tuh. Lihat ya, buat Anda yang pengen mendapatkan semua ini ada di dalam buku resep. Lihat pemirsa ya, langsung aja pengen bikin yang namanya masak-masakan untuk bulan Ramadan. Teleponnya sekarang langsung bisa masak dengan yang namanya Ribret My Little Bakery. Sekarang kita mau bikin apa lagi? Kita bikin menu yang lebih sulit lagi menjadi gampang dengan Ribret. Kita bikin Bika Ambon. Wow, Bika Ambon. Iya, tinggal Ambon. Masukin bahan-bahannya, cemplung-cemplung, pencet. Langsung jadi Bika Ambonnya. Aduh, keren banget. Berarti sekarang ya bikin takjil ya. Kalau misalnya ibu-ibu punya Ribret mah enak banget, Bu. Tuh lihat. Betul. Sore-sore biasanya ibu pusing ya mikir, aduh makan apa lagi? Aduh masak apa lagi? Aduh beli apa lagi? Gak punya duit. Tenang, Bu. Bikin yang namanya roti pakai Ribret mah gampang. Tuh lihat. Iya. Bika Ambon anget-anget enak-enak ya disantap saat buka puasa. Nah, enak banget. Pastinya sehat, harganya murah meriah, buku resepnya dapat, jadi wajib harus beli. Benar sekali. Yuk pemirsa yang pengen mendapatkan buku resep gratis seperti ini kita memasak ya. Langsung aja telepon sekarang juga mumpung kita stoknya masih ada. Dan ingat ya, ini waktunya sangat terbatas sekali, sisa kurang dari 10 menit lagi. Buat Anda yang pengen potongan 500 ribu dan juga bonusan spesial boneka Hibo. Tuh, kita mau bikin, aduh ini kue kan nah, yang mahal itu. Betul, kalau lebaran itu atau puasa nggak afdol kalau tidak ada yang namanya kue lapis. Nah, jadi kita bisa bikin kue lapis legit sendiri langsung di rumah nih. Buat hantaran juga cantik banget. Betul ya. Banget. Chef tahu nggak, aku kemarin sempat nih beliin suamiku kan seneng banget kue seperti ini. Ini kan harganya 500 ribuan ya. Betul. Chef ya. Tapi ini bisa dibikin sendiri dengan menggunakan Ribret. Oke, mulai besok saya mau bikin usaha membuat roti. Yuk pemirsa, pengen gak sih bikin berbagai menu masakan seperti ini? Mau bikin roti, mau bikin sele, mau bikin yogurt, mau bikin panggang-panggangan, semuanya bisa. Tapi syaratnya satu, ibu gak perlu Bu kursus masak, ibu cuman punya yang namanya Ribret aja bisa bikin macam-macam. Yuk pemirsa yang pengen mendapatkan hadiah spesial, kita kasih buat Anda dan juga anak-anak Anda ya. Ini ada sahabat anak-anak Bu, ini namanya adalah Hibo. Tuh. Ih, dia bisa nyanyi, dia bisa joget pemirsa. Tuh, cantik ya. Tuh lihat pemirsa. Ini gratis. Kita kasih gratis untuk Anda semua yang telepon sekarang juga. Ingat, waktunya sangat terbatas sekali. Semuanya ini bisa Anda package ya. Kita di packing-packing bisa buat parcel. Nah, pemirsa buat Anda yang penasaran banget harganya berapa, yuk langsung aja kita intip di sini. Harganya mah murah banget, tapi mahal kalau ibu belinya nanti. Kalau beli nanti 2,5 juta. Nah, kalau beli sekarang kita punya potongan spesial 500 ribu untuk Anda. Jadi pemirsa cukup bayar 1,9 jutaan aja. Dan ingat, kita kasih gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Bu, banyak banget Bu kesempatan untuk Anda hari ini. Ini 900 ribu yang namanya ongkos kirim gratis dan semuanya ini cukup Anda bayarkan 1,9 jutaan aja. Yuk pemirsa, terima kasih yang sudah membeli dan yang belum beli, telepon terus. Jangan mau jadi orang sabar, yuk langsung aja buat roti dengan satu jari dengan menggunakan Ribret My Little Bakery.